Pertamanya saya ingin mengucapkan tahniah kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri selaku Menteri Kewangan yang telah membentangkan pada hemat kami berdua suatu ucapan belanjawan yang sangat komprehensif. Tidak ada suatu pun kumpulan sasaran yang tertinggal. Ini juga termasuk apa yang disebut sebagai suatu usaha bagi menoktahkan kemiskinan tegar menjelang akhir tahun ini, yang kita dapati bahawa daripada hampir 130,000 kumpulan miskin tegar, 130,000 household atau isi rumah telah menurun kepada 18,000, dan ini akan dapat dimutamakkan insyaAllah menjelang 31 Disember ini. Bagi pihak Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah, kenaikan belanjawan sebanyak 4.7% atau bersamaan dengan RM513 juta pada kali ini menjadikan kementerian ini memperolehi kira-kira RM11.5 bilion. Dan kita berterima kasih kerana belanja pembangunan sebagaimana biasa melebihi daripada belanja mengurus. Dan tentunya sebagaimana yang diumumkan, terdapat program-program baharu untuk bukan sahaja memberikan kesinambungan kepada program-program yang telah dipunahkan oleh KKDW, tetapi turut terkait juga ialah pembinaan tadika-tabika baharu kemas dan juga peruntukan khas untuk tabika-tadika pratafis dan juga pembangunan untuk orang asli, di samping meneruskan struktur prasarana di luar bandar, bekalan air dan elektrik luar bandar dan juga program amenity sosial. Dan ini tentunya tidak mengambil kira tanggungjawab yang turut dipikulkan supaya kita membangunkan kawasan Felda, di mana biarpun Felda diletakkan di bawah Jabatan Perdana Menteri, tetapi dari segi tanggungjawab sosial dan pembangunan ekonomi peneroka, ianya akan juga dipantau oleh saya, dan ini akan tentunya turut menterjemahkan peruntukan yang telah diumumkan tadi, termasuk rumah generasi kedua dan juga beberapa peruntukan seperti lampu jalan dan juga lain-lain kemudahan di kawasan Felda. Begitu juga untuk Felkra dan Risda, saya ingin tentunya mengharapkan agar peruntukan yang besar akan dapat bukan sahaja turut memberikan pertumbuhan ekonomi yang baik kepada negara dari segi peratusan, kenaikan peratusan KDNK, tetapi pada waktu yang sama ianya akan dapat memberikan pertambahan pendapatan kepada peladang atau pekebun sama ada Felkra atau Risda. Dan tidak juga tertinggal kepada kumpulan usahawan di perdesaan, di mana kita dapati beberapa insentif juga telah turut diberikan. Saya akhirnya ingin mengucapkan terima kasih di atas tanggungjawab untuk menambahkan peruntukan TVET, dan saya merasa teruja kerana 6.8 bilion sebagaimana yang diperuntukkan pada belanjawan 2023 untuk seluruh 1,334 institusi TVET ini, di samping beberapa kursus-kursus yang lain yang dipersesuaikan dengan permintaan guna tenaga dan pasaran pekerjaan di negara ini.
Akhirnya adalah mengenai industri halal, di mana beberapa insentif juga telah diberikan, dan ini akan tentunya mengharapkan pada tahun 2030 apabila industri halal ini akan dimanfaatkan sepenuhnya, ianya akan dapat menyumbangkan kira-kira 11% daripada GDP atau KDNK, dan ini adalah merupakan sumbangan yang besar daripada industri halal. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih di atas ucapan belanjawan yang cukup komprehensif ini, termasuk juga imbuhan yang diberikan untuk seluruh pegawai-pegawai dalam kakitangan kerajaan, termasuk tentera yang berpencen, tidak berpencen, dan seluruh mereka yang menerima pencen. Pastinya ada kajian yang kita akan lakukan dan penambahbaikan, pasti boleh dilakukan, dan kita bukan bersifat maksum, artinya bukan sempurna, tentu ada beberapa kekurangan dan kelemahan yang kita perlu perbaiki, dan insyaAllah dari masa ke semasa apa yang disebutkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri tadi, tidak semua kementerian dapat dipuaskan hati, tapi saya yakin pendekatan yang baru akan dilakukan apabila kajian dibuat di pertengahan tahun kepada belanjawan ini.